Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Kita lanjutkan cerita kiriman dari Bang Hendra Supriyatna tentang Demit Lewong Waru. Cerita kali ini, Pak Guru Yanto kembali hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Hendra membawa Sukma Andi keluar dari alam gaib Lewong Waru. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kembali ke cerita Pak Aji dan Ki Sapto yang merencanakan pembebasan Sukma Andi yang ditahan oleh Raja Buto penguasa Lewong Waru. Malam ini saya akan coba menembus ke dimensi penguasa Lewong Waru untuk menyelamatkan keponakanmu yang sukmanya ditahan oleh Raja Buto. Kalau berlama-lama, Andi keponakanmu sukmanya di alam lain bisa tidak akan kembali lagi. Tolong keponakan saya, Ki. Apapun yang Aki perlukan, saya akan penuhi syarat apapun supaya keponakan saya sadar kembali. Baik, Pak Aji. Nanti saya informasikan persyaratan sesaji dan saya tidak sendirian. Saya bersama teman saya yang bernama Kisudra yang berada di daerah Subang. Mungkin ini tidak akan mudah karena untuk masuk ke alam lain resikonya sangat besar. Baik, Ki. Saya akan segera mempersiapkan seluruh persyaratannya. Dan bila perlu sekarang juga, kita ke rumah Kisudra untuk membicarakan masalah ini. Baik, Pak Aji. Lebih cepat, lebih baik. Karena sukma keponakan Pak Aji terpenjara di alam lain. Kemudian Pak Aji dan Ki Sapto berangkat menuju Subang untuk menemui teman dari Ki Sapto yang ahli spiritual. Di alam lain, Andi terbangun dengan kondisi tangan dan kakinya terikat dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Andi pun kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Di mana saya? Gelap. Lalu kenapa tangan dan kaki saya diikat? Tolong! Tolong! Teriakan Andi tidak dapat didengar oleh siapapun, sampai dia kehabisan suara karena meminta tolong. Andi terus bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia menangis mengingat ibunya yang hanya sendirian di rumah, karena ayah Andi sudah meninggal sejak Andi duduk di kelas 2 SMK. Menangislah dia meneteskan air mata, berharap ada yang akan menolong di tempat yang sangat gelap dan pengap ini. Namun tiba-tiba, Andi dikagetkan dengan suara keras tertawa yang mengerikan, membuat ruangan di sana bergema. Percuma kau berteriak, bocah ingusan. Kau sedang berada di alam kami. Sukmamu aku ambil dari ragamu. Kesadaranmu sudah aku ambil. Siapa kau? Lepaskan saya. Apa salah saya hingga aku menahan saya di tempat ini? Kau dan keluargamu akan saya habisi satu persatu menjadi persembahan kepada rajaku, penguasa Lewong Waru. Setelah suara itu, Andi dikagetkan dengan datangnya langkah seseorang yang membuat gema di ruangan tersebut. Terlihat dari kejauhan, dengan kedua mata Andi, dia melihat bola mata merah menyala dan sosok hitam besar berdiri menatap Andi dengan sangat mengerikan, membuat Andi kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Badannya gemetar ketika sosok itu semakin mendekat dengan tangan besar berbulu, dan yang lebih menakutkan lagi, wajah dari makhluk itu bertaring sangat panjang dan bertanduk, membuat Andi jatuh pingsan melihat sosok itu. Pagi hari yang cerah pada tahun 2018, aku sedang terduduk di depan rumah memandang fajar yang menyinari dunia, berucap syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Tiba-tiba, HP-ku berdering. Halo, Assalamualaikum. Hendra, ini saya, Asep. Waalaikumsalam, Asep. Asep dari Subang? Iya, astagfirullah. Sama teman sendiri aja kamu lupa, Hendra. Kesini atuh, main. Udah lama kamu gak main kesini. Semenjak kita lulus dari SMK dan saya ikut bapak saya di Subang, sampai sekarang bapak saya sedang sakit, Dra. Loh, sakit apa, Sep? Sakit jantung.
Saya ini sedang berada di rumah sakit Subang Kota. Mainlah ke sini, jenguk saya dan keluarga, Andra. Dari Haurgelis ke Subang kan deket. Ya sudah, sekarang juga saya kesana, Sep. Bagaimanapun, bapak kamu sudah seperti bapakku juga, karena beliau sangat baik. Waktu saya bolos sekolah selama 3 hari nginep di rumah kamu, Sep. Masih ingat juga kamu, Andra. Oke deh, aku tunggu ya di rumah sakit kota. Siap, segera kesana, Sep. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mematikan telepon dari Asep, teman sekolahku, kini HP-ku berdering, ternyata Pak Yanto yang menelponku. Assalamualaikum, Dra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Sepertinya mau ke Subang ya sekarang. Iya, Pak Kiai. Teman sekolah saya barusan menelpon, katanya bapaknya sedang dirawat di rumah sakit. Maaf, Pak Kiai. Kalau boleh tahu, ada apa ya Pak Kiai telepon saya? Ucapku dengan sopan kepada guruku, Pak Yanto. Diawali dengan helaan nafas panjang, Pak Yanto yang saat itu sudah berumur 65 tahun lebih, yang juga merupakan guru spiritual yang mengajarkan pada saya arti dari kehidupan sebenarnya, beliau berkata, "Semalam bapak sedang berzikir. Tiba-tiba terbayang seorang bocah seumuran dengan Mundra. Dia minta tolong. Dia orang Subang. Coba nanti kamu cek ruangan rumah sakit yang paling ujung." Baik Pak Kiai, saya akan mengecek kamar paling ujung nanti. Kalau saya sudah sampai di rumah sakit, saya akan telepon Pak Kiai lagi. Iya, ya sudah. Jaga dirimu, jangan lupa baca doa yang sudah bapak ajarkan. Dan jangan kaget kalau kamu melihat sesuatu di ruangan paling ujung. Cukuplah diam dan beristighfar. Dekati perempuan yang merupakan ibu dari anak itu. Baik Pak Kiai. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya bergetar. Tidak aneh kalau ada sesuatu yang darurat, pasti Pak Yanto menelpon. Yang membuat saya jadi semangat belajar ilmu agama padanya, yang sudah saya anggap sebagai kakek sendiri. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah untuk mengeluarkan motor kesayanganku, Suzuki jadul A100. Kupanaskan motor jadulku dan meminta izin pada ibu. Lalu segera aku berangkat menuju ke rumah sakit kota Subang untuk menjenguk keluarga temanku yang bernama Asep. Setelah melewati kota kecilku, aku masuk ke wilayah Lewang Waru yang membentang jauh dan sangat rimbun. Kupandangi sekitar yang satu persatu wilayah hutan Waru mulai dijadikan sawah. Saya berucap dalam hati, melihat dulu waktu kecil saya dan keponakan suka mencari burung di hutan Waru. Terbayang masa kecilku dulu naik ke pohon Waru untuk mencari burung. Tidak terasa menetes air mata membasahi pipi ini karena keponakan saya sudah meninggal karena sakit batuk berdarah. Hutan ini sudah mulai ditebangi. Sayang sekali, kenangan indah di hutan ini begitu banyak. Ucapku yang terus melajukan motor kesayangan sambil melihat alam sekitar. Namun, saya dikagetkan dengan seekor kucing hitam yang melintas tiba-tiba, membuat saya harus mengerem mendadak dan akhirnya terjatuh. Astagfirullah, hampir aja kucing itu tertabrak. Alhamdulillah, masih diberikan keselamatan. Perasaanku mulai gak enak nih. Seolah ada seseorang tanpa wujud minta tolong terus-menerus, membuat kupingku panas. Saya mendengar samar-samar ada suara meminta tolong kepadaku. Saya melihat ada bercak darah di tengah jalan yang sudah mengering. Kuparkirkan motorku di pinggir hutan Waru dan duduk di dekat motor sambil memandangi darah yang sudah mengering, lalu kunyalakan sebatang rokok untuk menambah suasana agar tidak semakin runyam. Karena suara minta tolong itu masih terdengar di telinga, saya pun mencari-cari sumber suara. Namun, saya tidak melihat siapapun di tengah hutan Waru ini. Bulu kuduk dan seluruh badan terasa bergetar. Kupanjatkan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Pak Yanto kepadaku agar bisa mengontrol suasana. Kubaca 3 kalimat syahadat, 3 kalimat solawat, dan kubacakan doa dalam hati. Astagfirullah, ada apa sebenarnya? Pertanda apa kucing hitam itu lewat tiba-tiba dari semak-semak hutan? Terus, darah siapa ini? Seperti ada yang minta tolong. Ya Allah, semoga ini hanya halusinasiku. Ku tatap hutan Waru dengan penuh tanda tanya. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hati ini. Setelah rokok sebatang ku habiskan, ku nyalakan motor untuk melanjutkan perjalanan kembali. Suasana di sini seperti ada sesuatu. Tapi apa ya? Ucapku dalam hati. Singkat cerita, sampailah saya di rumah sakit kota Subang yang sangat dekat dengan kota kecilku. Kuparkirkan motorku dan aku sudah melihat Asep di depan rumah sakit yang sedang terduduk melamun.
Malah melamun, ucapku dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dra, cepet juga datangmu. Kumaha, lancar? Alhamdulillah, dah deket atuh. Gimana kondisi bapakmu, Sep? Sedang dalam perawatan, Dra. Saya teh bingung. Bingung kunaon atuh? Lebih baik banyak berdoa, karena setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Muhun, Pak Ustadz. Ayo, saya mau jenguk bapakmu, Sep. Ayo, Dra. Kami berdua pun berjalan memasuki kawasan rumah sakit, dan Asep terus bercerita tentang sakit bapaknya, juga tentang biaya rumah sakit yang sangat tinggi, membuat Asep kebingungan karena dia hanya tinggal dengan bapaknya yang berjualan di pasar kota Subang. Untuk biaya mah nanti kita pikirkan, Sep. Yang penting bapak kamu sembuh kembali. Kamu harus kuat ya, dan selalu berdoa biar semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin. Saya kaget. Sekarang kamu lebih berbicara tentang agama. Salut saya. Apa kamu masih ingat? Dulu kita sering bolos sekolah, dan yang mengajak bolos itu kamu, Dra. Yang dulu biarlah berlalu. Anggap pengalaman persahabatan kita. Termasuk mencuri rambutan di pohon tetanggamu, Sep. Ucapku sambil tertawa. Asep pun tertawa mengingat ketika waktu dulu sewaktu sekolah di SMK. Tidak lama kemudian, kami berdua pun sampai di ruangan bapaknya Asep yang sedang dirawat. Namun, hati ini malah semakin bergetar dengan melihat suasana di rumah sakit ini. Bisikan minta tolong kembali saya dengar. Saya memejamkan kedua mataku dan menutup kedua telingaku, namun suara itu semakin kencang aku dengar. Asep sudah terbiasa dengan tingkah saya dari sekolah. Aya naon, Dra? Apa ada sesuatu? Biasanya kalau mau kamu seperti itu, pasti ada sesuatu yang mengganggu. Astagfirullah. Di hutan waru, ada bisikan minta tolong. Sampai kupingku panas, Sep. Pasti ada sesuatu, Dra. Jangan-jangan ada sesuatu lagi. Dulu kita dikejar kuntilanak penunggu pohon rambutan. Ternyata sosok yang bunuh diri di pohon rambutan itu minta doa agar tenang. Yang namanya orang meninggal itu sudah berada di alam barzah, Sep. Yang dulu sosok perempuan yang terus menghantui kita itu merupakan jin korin si gadis yang bunuh diri di pohon itu. Tiba-tiba dokter keluar dari kamar ruangan bapaknya Asep. Saya pun segera menanyakan kondisinya. Dok, maaf, bagaimana kondisi bapak Asep? Kondisinya sudah membaik dibandingkan waktu semalam. Beliau hanya perlu istirahat dan jangan lupa, jangan buat gaduh di ruangan ya. Baik, terima kasih dok. Terima kasih dok, ucap Asep sambil tersenyum bahagia melihat kondisi bapaknya sudah membaik. Untuk sementara biar istirahat dulu. Sebaiknya kalian adik-adik menunggu di luar ruangan aja. Setelah dokter keluar, kami pun ikut keluar sambil mengucap rasa syukur dengan keadaan bapak Asep yang mulai membaik. Namun, kembali pikiran saya mengingat amanah dari guru bahwa untuk melihat ke ujung ruangan rumah sakit. Astagfirullah. Sep, ayo jalan-jalan sebentar ke ujung itu. Aya naon, Dra, di ujung ruangan itu? Udahlah, gak usah banyak ngomong. Ayo. Pasti iya mah aya sesuatu. Kapok saya, Dra, kalau sama kamu, pasti kita dikejar-kejar juri kebon. Alah, yang penting kita harus selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sep. Jin setan akan takut kalau kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Kami pun kemudian berjalan menuju ke ujung ruangan rumah sakit, yang di sana terduduk ibu-ibu sedang memegang kepalanya sambil terlihat raut sangat sedih. Benar, ruangan ini diliputi aura gelap yang membuat kepala saya sedikit pening. Permisi, Bu. Iya, Nak. Kalau boleh tahu, siapa ya, Bu, yang dirawat di ruangan ini? Maaf, Bu, sebelumnya. Anak ibu, Nak, yang dirawat, seumuran dengan kalian berdua. Dia kecelakaan di Lewang Waru kemarin. Mendengar ucapan ibu, saya pun kaget seketika, membuat hati saya bertanya-tanya. Apakah darah yang tadi saya lihat di hutan waru itu merupakan darah dari anak ibu ini? Anak ibu belum sadar dari kemarin, Nak. Dengan suara sedih yang menyayat hati. Iya, Bu, yang sabar ya, Bu. Semoga Allah menyembuhkan sakit anak ibu dan segeralah kesembuh. Saya juga sedang menjenguk bapak teman saya yang tak jauh dari ruangan ini. Iya, Nak. Semoga keluarga kalian juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ucapku bebarengan dengan Asep. Pandanganku kemudian melihat ke arah jendela ruangan dan melihat sosok anak muda dengan bantuan oksigen. Namun yang lebih kaget lagi,
banyak bayangan hitam di sekeliling anak ibu Ani yang tak sadarkan diri. Sosok bayangan hitam berjumlah 10 mengelilingi ruangan kamar membuat saya melongo melihat pemandangan yang sedikit membuat bulu kuduku berdiri. "Dra, apa ada sesuatu?" tanya Asep berbisik di telingaku. "Nanti saja aku ceritain," jawabku sambil berbisik pula. "Oh iya bu, nama saya Hendra dan ini Asep yang bapaknya dirawat di ruangan itu." "Panggil saja saya Ibu Ani, anak ibu yang di dalam namanya Andi." "Iya bu, kalau ibu perlu bantuan, ada kami berdua di sebelah sana, kami juga menunggu bapak Asep." "Iya nak, terima kasih. Nanti kalau ada sesuatu, ibu minta tolong ke kalian berdua ya nak." "Ya sudah bu, saya kembali ke depan ruangan itu. Mari bu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kami pun kembali berjalan menuju ke ruangan bapak Asep yang tidak jauh, hanya terhalang 3 ruangan dari tempat ibu Ani terduduk. Asep yang penasaran dengan apa yang saya lihat bertanya kembali kepadaku. "Ada sesuatu yang gak beres ya, Andra. Saya merinding terus waktu berdiri di sana, Andra." "Iya, Sep. Ada 10 bayangan hitam di dalam ruangan itu, Sep. Seperti kecelakaan yang dibuat itu sengaja. Gak beres, Sep. Saya terus mendengar seseorang minta tolong. Tadi saya jatuh di tengah hutan waru dan melihat ada bercak darah yang sudah mengering, Sep. Sejak saya melihat darah itu, saya mendengar bisikan minta tolong yang membuat kupingku panas." "Aduh, gawat. Bayangan hitam. Jadi kumaha, Dra?" "Kita selesaikan dulu bapakmu. Semoga cepat keluar dari rumah sakit. Dan saya akan menginap untuk menjaga bapakmu sama kamu, Sep." "Ah, ya sudah. Apakah kita akan berpetualang lagi, Dra, seperti dulu? Mencari bocah si Arman tetanggaku yang diculik wewe gombel?" "Kamu itu masih ingat aja, Sep. Oh iya, sekarang anak itu gimana kondisinya?" "Sejak kejadian itu, dia jadi pendiam. Sekarang sudah kelas 6 SD, Dra." "Lucu juga sih ya, kalau ingat waktu dulu, sampai kamu ngompol di celana," ucapku sambil tertawa pelan. "Sialan kamu, Dra. Gitu aja diinget-inget," ucap Asep yang juga tertawa pelan. Kami berdua duduk di depan ruangan tempat bapak Asep dirawat. Kami bercerita pengalaman dulu ketika mencuri rambutan di waktu maghrib. Dan ada yang tertawa yang membuat kami jatuh melompat ke bawah karena melihat sosok bergaun putih berambut panjang. Kembali ke cerita Pak Aji dan Ki Sapto yang sudah berada di rumah Ki Sudra dan mereka bertiga sedang membicarakan penyelamatan Sukma keponakan Pak Aji yang bernama Andi. Nampaknya Ki Sudra sudah tahu tentang kedatangan Pak Aji dan Ki Sapto. "Begitu ceritanya Ki Sudra, sampai sekarang keponakan saya belum sadar. Dan teman dari keponakan saya meninggal di tempat akibat kecelakaan dengan mobil truk itu." Ya. Ada bangsa lelembut penguasa Lawang Waru. Mata mereka tertutup bayangan hingga dengan kecepatan tinggi tidak tahu bahwa ada truk di depan mereka," kata Ki Sudra sambil memejamkan kedua matanya. "Iya Ki, kemungkinan mereka dikejar sesuatu hingga motornya melaju dengan sangat kencang," timpal Ki Sapto. "Betul Ki Sapto, mereka dikejar oleh 2 sosok. Sudahlah, sekarang sukma dari anak itu ditahan di lewang itu, merenggut kesadarannya," balas Ki Sudra. "Tolong Ki Sudra, keponakan saya, syarat apapun akan saya penuhi Ki, yang penting keponakan saya sembuh dan sadar." "Ya sudah, Pak Aji, carilah kambing hitam, kita akan tumbalkan di tengah hutan itu, agar kesadaran dari keponakanmu bisa kembali. Nanti kita berdua coba komunikasi dengan penguasa Luang Waru." "Baik Ki, saya segera menelpon anak buah saya untuk cari kambing hitam." Pak Aji pun menelpon anak buahnya yang ditugaskan untuk mencari kambing hitam karena malam ini juga akan segera dilaksanakan ritual di tengah hutan Waru. "Baik, kalau semua syarat sudah terpenuhi, malam ini kita menuju hutan Waru yang terdapat pohon beringin besar. Ada seseorang dengan ilmu tinggi sengaja mengirim makhluk-makhluk penguasa Lawang Waru untuk menerormu, bahkan merenggut nyawamu, Pak Aji." "Siapa Ki yang berani meneror dengan mengirim makhluk penguasa Lawang Waru?" "Bentengnya sangat tebal, hingga tidak dapat ditebak itu siapa. Kita harus hati-hati karena sudah diketahui." "Terus, apa yang harus kita lakukan, Ki?" "Tenang, Pak Aji. Saya akan coba menyerang kembali. Jangan khawatir.
Lebih baik kita lihat ke rumah sakit tempat keluarga Pak Aji dirawat. Karena ada 10 sosok yang berjaga di sana, yang merupakan demit Lawang Waru. Baik, Ki. Sore ini kita akan ke sana. Sialan, siapa orang yang mengirim makhluk itu? Kalau sampai ketahuan, habis dia, ucap Pak Aji dengan penuh emosi. Sore pun tiba, di rumah sakit, saya dan Asep masih menjaga bapaknya Asep yang sedang dirawat. Saya terus menatap ke arah ruangan Andi, anak dari Ibu Ani. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang tua yang bernama Pak Aji, Ki Sapto, dan Ki Sudra. Mereka nampak berjalan dengan begitu cepat dan melewati kami berdua. Namun tatapan Ki Sudra menatap tajam ke arah saya dengan sangat sinis. Dra, tadi aki-aki itu yang berbaju hitam kok menatap kita berdua dengan sinis ya? Tanya Asep. Mungkin hanya kebetulan melihat kita aja di sini karena kita berdua menatap mereka duluan. Dibawa santai aja, Sep. Saya hanya bisa mendengarkan Pak Aji berbincang dengan Bu Ani. Pak Aji menjelaskan bahwa kecelakaan yang dialami Andi sangat tidak wajar menurutnya. Ani, saya kakakmu, jadi turuti kata-kataku. Ini semua tidak wajar. Ada seseorang yang berniat menghancurkanku. Biar aku urusi semua ini dan dibantu oleh Ki Sapto dan Ki Sudra. Tidak wajar bagaimana, ah? Ini murni kecelakaan. Sudah, kamu diam saja. Ini urusan saya. Andi tidak akan sadar karena sukmanya masih terpenjara di Lawang Waru oleh penguasa gaib. Nampak wajah Raut Bu Ani tampak sedih dan meneteskan air mata ketika mendengar penjelasan dari kakaknya, yaitu Pak Aji. Tidak lama kemudian, Ki Sudra dan Ki Sapto masuk ke dalam ruangan. Sedangkan saya dan Asep hanya menatap ke arah mereka berdua. Beberapa menit kemudian, Ki Sapto dan Ki Sudra keluar dari ruangan itu. Nampak wajah mereka penuh dengan wajah yang sangat serius. Ki Sapto kemudian membisikkan sesuatu kepada Pak Aji. Pak Aji, saya sudah cek kesadaran dari Andi. Ternyata benar raganya kosong. Seluruh kesadaran atau sukma dari Andi benar-benar ditahan oleh penguasa Lawang Waru. Ya sudah, Ki. Atur semuanya biar saya penuhi semua persyaratannya. Pak Haji, kita harus cepat mengembalikan kesadaran Andi ke tubuhnya. Kalau sampai 3 hari kesadarannya masih di Lawang Waru, kami tidak akan bisa merebut sukma Andi kembali. Dan 3 hari ke depan, tepatnya bulan purnama, saya yakin Andi akan ditumbalkan pada bulan purnama itu. Nampak wajah cemas dari Pak Aji dan Bu Ani ketika mendengar ucapan dari Ki Sudra. Saya berdua dengan Asep hanya melongo menatap mereka dan hanya bisa terdiam. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Ketiga orang itu, yaitu Pak Aji, Ki Sapto, dan Ki Sudra meninggalkan rumah sakit. Saya pun beranjak dari duduk bersama Asep untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesainya saya dan Asep melaksanakan sholat maghrib, kami berdua melihat Bu Ani masih terduduk dengan wajah yang sangat sedih. Kemudian kami pun menghampirinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Nak Hendra, habis sholat maghrib ya? Ucap Bu Ani dengan mengusap air mata. Iya, Bu, kami berdua selesai melaksanakan sholat maghrib. Sebaiknya Ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena sakit dan kesembuhan hanya Allah yang menentukan. Iya, Nak, tapi Andi tidak ada yang jaga. Ya sudah, biar saya saja yang jaga, Bu. Kalau ada apa-apa, saya langsung ke dokter. Ibu sebaiknya sholat maghrib dulu, biar pikiran tenang, kemudian berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Nak, kamu anak yang baik. Ya sudah ya, Ibu titip Andi dulu. Kalau ada apa-apa, cepat ke musola, informasikan pada Ibu ya, Nak. Baik, Bu. Bu Ani pun bergegas menuju musola dan melaksanakan sholat maghrib. Sedangkan saya dan Asep duduk di ruangan Andi dirawat. Semoga semuanya baik-baik saja, Yandra. Semoga Bapak dan juga Andi diberikan kesembuhan. Iya, Sep. Kita hanya bisa berdoa. Oh iya, kapan saudaramu akan ke rumah sakit? Oh, Wahadi dan Mang Imin akan segera kesini menjaga Bapak malam hari ini. Tiba-tiba teleponku berbunyi yang tidak lain berasal dari Pak Yanto. Assalamualaikum, Dra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Kamu sudah di dekat ruangan di ujung kan? Sudah, Pak Kiai. Saya dan Asep kebetulan ruangannya berdekatan. Anak ini kesadarannya diambil oleh penguasa Lawang Waru.
Kalau sampai Purnama dia tidak juga sadar, akan susah untuk kembali sadar. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Kamu dan temanmu ke rumah saya. Ada sesuatu yang harus Bapak berikan. Bapak sudah sangat tua. Bapak percayakan kepada kamu untuk menolongnya. Baik, Pak Kiai. Nanti selepas Isya, kalau saudara dari Asep datang untuk menjaga di malam hari, saya sama Asep ke rumah Pak Kiai. Ya sudah, Bapak tunggu di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai nyuruh kita berdua ke rumahnya, Dra? Tanya Asep. Iya, selepas Isya kita kesana ya, jika saudaramu sudah datang untuk menjaga. Aduh, jangan-jangan kita akan berhubungan lagi dengan Demit, Dra. Aduh. Ya, mau gak mau, kita harus menolongnya, Sep, sebisa yang kita bisa. Pak Guru Yanto juga sudah mengamanahkan untuk menolong Andi dari kesadarannya. Ya sudah, aku nurut saja, Dra. Tapi ingat, jangan kayak dulu kamu tinggalkan aku di pohon rambutan waktu kita naik di waktu maghrib gara-gara ada suara tertawa kuntilanak. Masih ingat aja kamu, Sep. Saya kan hanya bercanda, pura-pura takut. Alah, pura-pura apaan orang ibrit. Ya sudahlah, saya percaya sama kamu. Kalau Pak Kiai sudah mengamanahkan untuk menolong, tapi saya gak bisa apa-apa. Gimana nanti aja, Sep. Yang penting, selepas Isya kita ke rumah Pak Yanto. Di lain tempat, Pak Aji sedang mengendarai mobilnya melewati Lewang Waru. Nampak cuaca tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Suasana sepi tanpa penerangan di pinggir jalan. Suasana hutan Waru begitu sangat seram hingga membuat bulu kuduk Pak Aji berdiri karena hembusan angin di area hutan Waru. Sialan hutan ini, suasananya tidak seperti biasanya, bikin merinding semua badanku. Masuklah mobil Pak Aji ke wilayah hutan Waru yang gelap dan sunyi. Bahkan hewan-hewan malam pun tak terdengar suaranya. Pak Asep kemudian dikagetkan dengan datangnya sebuah kabut yang menutupi penerangannya, membuat dia harus mengurangi kecepatan mobilnya. Aneh, tiba-tiba ada kabut setebal ini, ucap Pak Aji dengan sangat penasaran. Namun tak sengaja, Pak Aji melihat ke arah spion yang berada di depan wajahnya. Nampak kursi belakang mobilnya. Pak Aji pun dibuat kaget dengan penampakan sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Hingga dia pun syok dan berteriak. Lalu dia melakukan rem yang mendadak. Namun ketika mobil berhenti, Pak Aji mencoba melihat ke belakang, tetapi tidak ada wanita bergaun putih yang duduk di belakang mobilnya. Sialan, apa hanya halusinasi saya? Ucap Pak Aji dalam hati. Namun mobil Pak Aji masih dikelilingi kabut putih, dan sontak dia kaget ketika ada tangan di kaca mobilnya dengan ukuran yang sangat besar, dengan kuku tajam dan berbulu, membuat Pak Aji berteriak dan langsung menyalakan mobilnya kembali. Mobil pun melaju dengan cepat menghindari kabut dan juga teror dari Demit Lewang Waru. Hingga akhirnya, Pak Aji pun bisa keluar dari kabut itu dan segera melajukan mobilnya kembali. Nampak dari arah belakang, Pak Aji melihat dari spion mobilnya, bayangan-bayangan hitam besar mengejarnya. Dengan cepat, ia melajukan kembali mobilnya hingga keluarlah Pak Aji dari hutan Waru yang sangat menyeramkan itu. Dia kembali melanjutkan perjalanan ke rumahnya yang tidak jauh dari hutan tersebut. Sampai akhirnya, mobil Pak Aji pun terparkir di depan rumahnya. Nampak wajah pucat dan bajunya dipenuhi dengan keringat, membuat Pak Aji bergegas untuk masuk ke dalam rumahnya, menghindari sosok-sosok bayangan hitam yang mengejarnya. Di lain tempat, Darmo yang sedang berada di rumahnya, dalam ruangan khusus, nampaknya sedang memegang keris pemberian dari penguasa Lewang Waru dengan kepulan asap kemenyan memenuhi ruangan tersebut. Dia membuka kedua matanya sambil tersenyum menyeringai, seperti telah dirasuki oleh iblis dengan dendam di hatinya. Haji, ini hanya awal teror. Walaupun kau meminta bantuan pada kedua dukun sakti, aku akan melenyapkan semuanya demi terbalaskan dendamku atas perkataan kotormu kepadaku. Di lain tempat, saya dan Asep bergegas menuju ke rumah Pak Yanto untuk menemuinya. Singkat cerita, kami pun sampai di rumahnya tanpa ada gangguan ketika melewati Lewang Waru. Walaupun suasana begitu menyeramkan. Dan lagi-lagi, kuping saya merasa panas ketika mendengar teriakan minta tolong ketika berada dalam hutan tersebut. Namun saya terus berdoa dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Pak Yanto.
walaupun sekelebat bayangan sedih berganti untuk mencoba mengganggu. Namun alhamdulillah kami selamat dan sampai di rumah Pak Yanto pada pukul 8 malam. Saya parkirkan motorku di depan rumah Pak Yanto, kemudian kami berdua mengetuk pintu rumah Pak Yanto dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Saya dan Asep kemudian masuk ke dalam rumah Pak Yanto yang telah terduduk dengan memegang tongkat kesayangannya. Kami pun kemudian mencium tangannya tanda hormat kepada guru. Duduk. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepadamu. Kami berdua pun duduk dan mendengarkan setiap perkataan Pak Yanto sambil menghela nafas panjang. Pak Yanto pun berbicara. Bapak sudah beritahu kepada Mundra bahwa ketika Bapak sedang berzikir, pendengaran Bapak tertuju pada lowong waru dan ada anak yang terus meminta tolong. Setelah Bapak fokuskan, ternyata bocah itu korban kecelakaan. Namun anak yang kamu sudah tahu yang berada di rumah sakit tersebut, kesadarannya masih dipenjara di alam gaib lowong waru oleh Raja Buto di Paangkara. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Sementara Pak Ustadz Udin dan Om Iwan sedang berada di Cirebon untuk membantu orang yang disantet. Biarkan Iwan dan Pak Ustadz di Cirebon membantu keluarga yang dikirimi Demit. Sekarang kamu Bapak tugaskan untuk membantu agar kesadaran anak itu pulih kembali. Teruslah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sudah diajarkan kepadamu. Bawa tongkat kayu ini dan cincin ini. Ini semua tidak ada apa-apanya, namun siapa tahu bisa digunakan. Dan kamu Asep, buang rasa takutmu kepada demit-demit kebon. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Kiai. Ya sudah. Kemungkinan akan terjadi perang gaib antara dua dukun dan penguasa lowong waru besok malam. Jadi persiapkanlah selepas isya. Kamu tunggu di dekat hutan waru, pantau kedua dukun itu. Tapi, maaf Pak Kiai, bukankah ini tongkat kayu Gunung Jati dan cincin yang Pak Kiai dapat dari teman Pak Kiai dari Saranjana? Ya, bawalah dulu oleh Mundra. Kalau masalah ini selesai, kembalikan tongkat kayu dan cincin itu. Bapak sudah ceritakan dan ajarkan kepadamu untuk masuk ke dimensi. Mungkin itu bisa membantu. Bapak akan mengawasimu dari sini dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masalah ini cepat selesai. Asep, kuatkan mentalmu. Bapak sudah ajarkan doa-doa penjagaan. Dan ketika nanti di alam lain, terus dekat dengan Hendra, jangan sampai pisah. Ketika Demit sedang berperang melawan dukun itu, gunakan kesempatan tersebut untuk membawa sukma dari bocah itu pergi. Siap Pak Kiai, saya dan Asep akan selalu menjalankan apa yang Pak Kiai katakan. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita berdua. Amin, ucap Pak Yanto. Saya pegang tongkat tersebut sambil membaca solawat, kemudian memakai cincin pemberian Pak Yanto. Kami berdua pun keluar dari rumah Pak Yanto dan mencium kedua tangannya lalu pamit pulang ke rumah. Saya izin pamit Pak Kiai. Mungkin malam ini Asep akan menginap di rumahku. Dan besok selepas isya, kami berdua akan menunggu di dekat hutan waru untuk memantau kedua dukun itu datang. Iya, selalu hati-hati dan jangan lupa terus berdoa. Baik Pak Kiai, saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Asep kembali menaiki motor. Namun kini Asep yang menyetir motor. Ku pegang tongkat kayu yang selalu dibawa oleh Pak Yanto sambil selalu bersolawat, karena ini adalah amanah dari Pak Yanto. Jika memegang tongkat tersebut, harus terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat. Tongkat ini terasa menimbulkan getaran-getaran kecil yang menggetarkan tanganku, membuat keringatku keluar dari kening. Saya hanya diam sambil memejamkan mata, hanya sekedar menenangkan hati. Mau tak mau ini semua harus kujalankan. Ya Allah, semoga semuanya berjalan dengan baik, ucapku dalam hati. Asep terus melajukan motornya menuju ke rumahku, dan singkat cerita, kami pun sudah sampai di rumah. Kami berdua pun masuk dan segera istirahat di kamar. Namun Asep rupanya sudah mendengkur, mungkin karena kecapean belum istirahat menjaga ayahnya. Sedangkan saya terus memikirkan jeritan minta tolong yang terus saya dengar. Tiba-tiba, saya dikagetkan dengan datangnya seekor harimau putih yang tidak lain adalah kakek jin muslim
yang dari dulu terus mengikutiku. Saya mendengar ramanya dari luar dan segera bangun dari tidurku, kemudian keluar dari rumah. Aki, ada apa Aki datang ke sini? Aki hanya ditugaskan untuk menjaga dari luar, Jang. Ia lain masalah sepele. Aki tos pantau kerajaan Demit Buto di Paangkara. Penjagaan di kerajaan gaib Lawang Waru itu sangat banyak, Jang. Mungkin Aki akan ikut denganmu ke sana. Iya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, Ki. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyelamatkan Andi dari kesadarannya. Iya, Jang. Sesama muslim wajib membantu saudara muslimnya. Tapi kita harus tetap memohon pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aki tos ngobrol dengan Pak Kiai untuk ikut ke Lawang Waru. Alhamdulillah diizinkan. Ya sudah, Ujang istirahat, biar Aki di sini saja. Baik, Ki. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, sebelum subuh, saya terbangun dari tidurku dan segera menyadarkan Asep untuk melaksanakan sholat subuh. Sep, Sep, bangun. Ayo, sholat subuh dulu. Ngantuk pisan, eh. Oh. Asep pun terbangun dengan pandangan melongo ke depan. Aku tepak punggungnya hingga dia kaget dan membuatku menahan tawa. Selesai sholat subuh, saya dan Asep duduk di depan rumah. Emak sudah menyiapkan teh manis hangat dan singkong rebus untuk sarapan. Teh manis dan singkong adalah favorit saya dari dulu. Asep sudah menganggap ibuku sebagai ibu sendiri, karena dari dulu sejak sekolah, Asep sering menginap di rumah ini. Sikap konyol Asep dan suka membuat orang tertawa, itulah yang saya suka darinya. Orang kudu kumaha, Andra? Duh, Pak Kiai suruh saya ikut denganmu. Kamu tahu sendiri kan, aku yang paling penakut. Walaupun sudah belajar dengan Pak Kiai, tetap aja, Andra. Duh Gusti. Dibawa santai aja, Sep. Lumrah dan wajar, seseorang mempunyai rasa takut. Yang kita tetap harus ingat, Tuhan kita yang akan terus menjaga kita. Kenapa Pak Kiai memberikan tongkat sama cincin ini? Supaya kita bisa mudah untuk menyelamatkan dan masuk ke alam lain. Dulu ketika saya, Pak Ustadz, dan Om Iwan menyelamatkan Sukma dari perang dukun waktu pemilihan desa, semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi sekarang, kita berdua ditugaskan oleh Pak Kiai untuk masuk sendiri, membantu Andi yang kesadarannya ditahan di alam leweng. Apa ada yang sengaja mengirim sesuatu atau hal halus kepada keluarga Andi? Tanya Asep. Mungkin saja, Sep. Kita lihat nanti malam. Siap tidak siap, kita harus kembali berpetualang. Masih ingat kan bacaan-bacaan doa-doa yang diajarkan Pak Kiai? Insya Allah Mas Indra. Santai aja. Prabu Asep akan mengatasi semua masalah. Dia pun terbatuk karena tersedak singkong rebus. Membuat saya tertawa puas melihat tingkah sahabat saya. Satu tahun sudah saya belajar kepada Guru Yanto. Dan sekaranglah saatnya apa yang diajarkan oleh Guru Yanto harus digunakan untuk menolong sesama. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung besok malam ya. Usaha dari Hendra dan Asep untuk menolong Andi yang ditahan oleh Raja Jin Lawang Waru. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.